Matahari bersinar dari timur, bulat dan merah. Kabut merendah mengendap di daun-daun, menjadi embun, lalu menetes ke tanah. Burung-burung berkicau merdu dari berbagai jenis menemani kaki para penduduk negeri menuju ke bukit, ladang, sawah, pasar, dan tempat-tempat mencari nafkah. Di sini, segalanya subur dan makmur. Tak ada peperangan, perselisihan, dan perbuatan dosa. Semua mengikuti anjuran Sang Hyang Tunggal untuk selalu hidup rukun di bumi Pertiwi. Tetapi, kehidupan rukun itu terjadi tidak hanya ketaatan para penduduk akan ajaran agama, melainkan negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif, bijaksana serta adil. Raja Prabu Permana Dikusuma, seorang raja sakti, memiliki ilmu tata negara yang luhur dan berbudi mulia. Sang raja dikenal oleh masyarakat selalu mencintai penduduk di negerinya, terutama kepada orang-orang miskin. Dia lebih mementingkan rakyatnya daripada urusan pribadi. Itulah mengapa negeri yang sudah subur semakin makmur, aman sentosa, gemah ripah loh jinawi. Negeri yang terletak di bumi Parahyangan menganut ajaran Sunda. Kerajaan Galuh, kota rajanya terletak di Galuh, dekat Ciamis. Dipercaya bahwa pada saat itu, Kerajaan Galuh membentang dari ujung barat Jawa sampai ke ujung Galuh yang saat ini adalah muara dari Sungai Berantas di dekat Surabaya. Prabu Permana Dikusuma memiliki dua orang istri, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum. Keduanya adalah wanita yang cantik dan cerdas, namun memiliki perbedaan sifat. Dewi Pangrenyep memiliki sifat pemarah dan mudah cemburu serta angkuh. Sedangkan Dewi Naganingrum adalah seorang istri yang penyabar, rendah hati dan baik. Namun raja memperlakukan mereka secara adil, sehingga tidak pernah terjadi perselisihan di dalam istana. Suatu hari Raja Prabu Permana Dikusuma memanggil penasehat kerajaan. Dialah Uwa Batara Lengser. Ia ingin mengutarakan kegelisahan dalam dirinya. Suatu hal yang selalu mengganggu hari-harinya. Wabatara, wilujeng tepang, kumahada mangwa, sapa Sang Prabu Permana Dikusuma. Pangestu Gusti Prabu, jawab Wabatara Lengser. Seorang penasihat kerajaan yang sudah sangat tua, namun
daya pikirnya sangatlah tajam. Dia juga seorang yang sederhana, tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan sang raja. Wejangan yang diberikan selalu diutamakan untuk rakyatnya. Syukurlah kalau begitu, Wah. Tetapi aku tidak pernah bisa tenang. Hidup di dunia ini seperti sangat menyiksa batin, Wah Batara. Mata ini selalu saja melihat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Padahal aku sudah mencoba memerintah negeri ini dengan sebaik-baiknya dari ilmu yang kumiliki. Ampun Gusti Prabu, Wah Batara bukan ingin menggurui, tetapi begitulah manusia, memang sudah diciptakan dekat dengan nafsu. Hanya orang-orang yang menyepi yang sanggup melawan hawa nafsu. Jawab Wah Batara Lengser. Lalu Sang Prabu Permana Dikusuma pun menyambung kata-katanya. Itu yang kumaksud, Wah Batara. Aku memanggilmu kemari agar aku diberikan pencerahan dalam langkahku nanti. Sebab aku memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, mengasihkan diri di hutan, bersemadi di gunung untuk mendekatkan diri ini kepada Sang Hyang Tunggal. Betapa kaget Wah Batara Lengser mendengar perkataan Prabu Permana Dikusuma. Itu tujuan yang sangat mulia. Tidak semua raja yang berani memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, mengasingkan diri dari gemerlap duniawi yang sudah setiap hari dimiliki. Ini akan menjadi hal yang paling berat. Tetapi ada hal yang penting bagi Wah Batara Lengser. Negeri makmur ini harus dibawa kemana tanpa seorang raja? Duh Gusti Prabu, ampun beribu ampun. Kerajaan Galuh yang sudah sangat sentosa ini akan berantakan jika ditinggalkan oleh Sang Prabu. Bukan hanya itu Gusti, musuh-musuh kerajaan pasti akan menyerang kerajaan, dan langit gelap akan menaungi bumi kerajaan Galuh jika Prabu memutuskan untuk bertapa. Wah Batara Lengser lalu sujud di hadapan Prabu Permana Dikusuma. Prabu Permana Dikusuma lalu berdiri dari singgasananya. Dia melangkah mendekati Wah Batara Lengser. Kemudian Sang Prabu mengangkat tubuh Wah Batara untuk bangkit dari sujudnya. Prabu Permana sangat menghormati kepada yang tua seperti Wah Batara Lengser. Baginya Wah Batara adalah guru dari segala guru. Sudah aku pikirkan semuanya, Wah Batara, kata Prabu Permana. Dia tersenyum kepada Wah Batara Lengser. Hampa masih belum mengerti, Gusti, tanya Wah Batara Lengser. Lalu Sang Prabu Permana Dikusuma pun menjawab. Jika nanti ada keanehan di kerajaan, janganlah kaget. Dan yakinlah bahwa aku telah pergi dari kerajaan ini. Namun, aku berpesan untuk selalu waspada. Sebab
penyebab musuh yang paling nyata adanya dalam diri sendiri. Bimbinglah yang patut dibimbing, dan jagalah yang lemah. Wabatara menunduk. Dia tak sanggup menatap wajah raja yang dikaguminya itu. Seorang raja yang tak pernah berhenti untuk belajar, bekerja, dan berdoa untuk keselamatan rakyat negeri Galuh yang membentang. Angin semilir menerpa daun-daun, menggoyangkan air embun, jatuh ke sungai, mencampur menjadi satu. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Dan karena itulah, ia memanggil menteri Arya Kebonan ke istana. Selain itu, Arya Kebonan juga telah datang kepada raja untuk membawa laporan tentang kerajaan. Sementara ia menunggu di depan pendapa, ia melihat pelayan sibuk mondar-mandir mengatur skalanya untuk sang raja. Menteri itu berpikir betapa senangnya menjadi seorang raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Karena itulah, ia pun ingin menjadi seorang raja. Saat ia sedang melamun di sana, raja pun kemudian memanggilnya. Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja? Raja tahu, karena ia memang waskita dalam hal olah kebatinan. Tidak, Gusti. Hamba tidak akan bisa, jawab Arya Kebonan. Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu itu. Ampun, Gusti. Hamba baru saja memikirkannya. Ya, aku akan membuat engkau menjadi raja selama aku pergi untuk bersemedi di hutan. Engkau akan menjadi raja dan memerintah dengan benar. Aduh, Gusti. Baiklah, Yang Mulia. Kalau begitu, hamba bersedia, jawab Arya Kebonan singkat. Lalu, Sang Prabu Permanadikusuma pun menjawab. Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Engkau akan aku beri gelar Prabu Barmawijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda. Dan aku sendiri, Permanadikusuma, akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian engkau akan menjadi raja, Arya Kebonan. Seluruh penduduk kerajaan Galuh terkejut. Prabu Permanadikusuma berubah menjadi seorang pria yang tampan, gagah, dan muda. Seperti masa muda Prabu Permanadikusuma dulu. Tak ada yang tahu mengapa itu semua terjadi. Sehingga rakyat kerajaan Galuh mempercayai bahwa rajanya adalah titisan dewata. Namun, keanehan ini juga terjadi pada Menteri Arya Kebonan. Dia dikabarkan menghilang, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Semua pejabat kerajaan berkumpul di Baleirung, termasuk Uap Batara Lengser. Dia menyimak pengumuman dari juru warta, tetapi hatinya menolak atas apa yang diumumkan.
Uap Batara Lengser tidak percaya sama sekali bahwa pria tampan, gagah dan muda yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Mulai sekarang, panggil aku Prabu Barmawijaya. Suara raja berwajah tampan itu menggelegar di dalam ruangan istana. Sangat terlihat perbedaan sikap dan sifat dari Prabu Barmawijaya. Ini yang membuat Uap Batara Lengser semakin tidak percaya. Yang dia yakini, sifat dasar dari manusia tak akan pernah hilang, walau berganti wujud sekalipun. Seluruh yang hadir tunduk hormat. Prabu Barmawijaya tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang melihat seluruh pejabat kerajaan tunduk dan patuh kepadanya, kecuali Uap Batara Lengser. Dia masih diam, tak bergeming dari tempat duduknya. "Ada apa, Uap Batara?" tanya Prabu Barmawijaya. "Ampun, Baginda, hamba tidak bisa berbohong, sebab bohong adalah awal kehancuran dari seseorang. Hati kecil hamba mengatakan bahwa Baginda bukanlah Prabu Permana di Kusuma. Sekali lagi, hamba mohon ampun, Baginda." "Jadi Uap Batara tidak percaya atas kehendak Sang Hyang Tunggal?" "Ampun, Baginda, ini masalah waktu. Waktu masa lalu tak mungkin dapat diambil kembali. Yang hidup di masa lalu hanya tinggal ingatan, menjadi sejarah. Sedangkan yang akan datang adalah harapan." "Uap Batara Lengser." Prabu Barmawijaya berdiri. Wajah tampannya memerah, sementara yang hadir tertunduk cemas. Prabu Barmawijaya pun lalu berkata, "Apakah Uap Batara sangsi kepada kekuasaan Sang Hyang Tunggal? Atau Uap berniat jahat atas kerajaan ini?" Prabu Barmawijaya geram. Lalu Uap Batara Lengser pun menjawab, "Beribu ampun, Baginda, hamba tidak bermaksud demikian. Jika begitu, Uap bukan orang yang bijaksana. Uap tidak lebih baik dari buah yang busuk. Uap hanya monyet yang hidup di tengah ladang petani, berharap mendapat pisang, namun terperangkap oleh kurungan." "Ampun, Baginda. Sudahlah, Uap Batara. Sudah kukatakan bahwa Uap Batara tak lebih dari seekor monyet. Hanya seekor monyet." Prabu Barmawijaya tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia melotot ke arah para menteri, dan para menteri juga ikut tertawa terbahak-bahak. Uap Batara tertunduk. Dia lalu bangkit dari tempat duduknya, kemudian melangkah meninggalkan balai rung. Langkahnya melangkah gontai. Hatinya terluka atas sikap seorang raja, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa Prabu Barmawijaya kelak akan terpenjara seperti seekor monyet, tak bisa berbuat apa-apa, hanya berkaok di dalam kurungan. Hari berganti hari, kerajaan semakin tidak terkendali. Para pejabat senang mabuk-mabukan dan berjudi sabung ayam.
Ini diakibatkan oleh Prabu Barmajaya yang senang main sabung ayam. Rakyat Galuh kehilangan pemimpin yang dulu bijaksana. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini sudah kehendak Sang Hyang Tunggal. Bukan hanya rakyat Galuh yang merasakannya. Dewi Pangrenyep dan Dewi Nakaningrum juga merasakan hal yang sama. Mereka sering dibentak dan diperlakukan dengan kasar. Dan mereka tidak pernah digauli layaknya suami dan istri. Ini mengakibatkan mereka kesepian dan hidupnya tertekan di dalam istana. Namun, mereka hanyalah perempuan, tak bisa berbuat banyak, hanyalah pasrah. Suatu malam, ketika mereka dirundung kesedihan, mereka tertidur pulas di kamarnya. Lalu, mereka bermimpi ada bulan jatuh ke pangkuan mereka. Awalnya mereka hanya menganggap itu hanya bunga tidur. Tetapi, mimpi itu selalu datang di saat mereka tertidur. Dan kegelisahan itu tidak bisa disembunyikan. Lalu, mereka melaporkannya ke Prabu Barmawijaya. Bagaimana mungkin mimpi itu bisa datang, Dinda? Prabu Barmawijaya terkejut. Hampa berdua juga gelisah memikirkan itu, Raka Prabu. Jawab Dewi Pangrenyep. Sedangkan Dewi Nakaningrum hanya tertunduk. Lalu, apa pendapatmu? Tanya Prabu Barmawijaya. Bagaimana jika kita minta pendapat Uap Batara saja, Raka? Dewi Nakaningrum angkat bicara. Prabu Barmawijaya terlihat enggan. Namun mau tidak mau, dia harus memanggil Uap Batara Lengser. Sebab dialah satu-satunya penasehat kerajaan yang dipercaya oleh kedua ratu ini. Uap Batara Lengser lalu memasuki istana. Dia bersimpuh di hadapan raja dan mendengarkan seluruh cerita kedua dewi itu. Kepalanya manggut-manggut, ilmu batinnya yang sangat tajam, sehingga dia mengetahui bahwa sebenarnya ada hal yang tersembunyi di kerajaan ini. Hamba hanya bisa mengusulkan untuk meminta petunjuk dari pertapa Ajar Sukaresi. Dia pertapa yang sangat sakti, Gusti Prabu. Pertapa Ajar Sukaresi? Prabu Barmawijaya terkejut. Dia baru mendengar nama pertapa itu selama hidup di Kerajaan Galuh. Dia seorang pertapa yang tengah singgah di Tanah Parahyangan, Gusti. Ilmu tafsirnya sangatlah tinggi. Dia memiliki sifat arif dan bijaksana, Gusti. Demikian jelas Uap Batara Lengser. Lalu Gusti Prabu Barmawijaya pun melanjutkan kata-katanya. Dari mana Uap Batara mengenalnya? Panjang ceritanya, Gusti. Tapi hamba hanya bertemu ketika hamba menyepi ke hutan larangan. Prabu Barmawijaya terdiam sejenak. Matanya seolah berpikir dan menimbang-nimbang usulan Uap Batara Lengser tersebut. Hanya saja selama ini dia memang tidak pernah membutuhkan jasa seorang pertapa untuk urusan kerajaan.
Baginya, semuanya bisa ditangani dengan caranya sendiri. Baiklah, panggil dia, seru Prabu Parmawijaya setelah lama berpikir. Seluruh prajurit dikerahkan untuk mencari keberadaan Ajar Soekarsi. Namun, tidak mudah untuk mencari pertapa sakti itu. Raja sendiri sudah berhari-hari murung. Dia memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya dari tafsir mimpi itu. Bukankah mimpi itu menandakan bahwa kedua dewi akan hamil? Namun mana mungkin, dia tidak pernah tidur bersama dengan kedua dewi itu. Di tengah kegelisahannya, seorang prajurit melaporkan bahwa pencarian pertapa Ajar Soekarsi menemukan hasil. Pertapa sakti tengah menuju ke istana kerajaan. Prabu Parmawijaya lalu memanggil seluruh pejabat kerajaan, sekaligus Uap Batara Lengser dan Dewi Pangrenyep, juga Dewi Naganingrum. Mimpi ini sudah biasa terjadi kepada wanita yang akan mengandung, ucap Ajar Soekarsi. Dia tersenyum kepada Prabu Parmawijaya. Hamil? Kedua istriku akan hamil? Bagaimana bisa? Prabu Parmawijaya bangkit dari singgasananya. Semua yang hadir terdiam, memandang aneh kepada raja yang terlihat sangat gelisah. Tentu saja Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum juga gelisah. Mereka sadar bahwa Prabu Parmawijaya tidak pernah menyentuhnya. Prabu Parmawijaya menyadari sikapnya yang mengejutkan para pejabat kerajaan. Seharusnya dia bahagia mendengar kehamilan kedua istrinya tersebut. Baiklah, aku bahagia mendengarnya. Tapi apakah keduanya anak perempuan? Sebab aku mendapatkan anak perempuan, kata Prabu Parmawijaya. Sebenarnya dalam hatinya ia sangat marah, sebab dia tidak ingin mendapatkan anak laki-laki yang dipastikan akan merebut kekuasaannya. Keduanya anak laki-laki, Baginda Raja, jawab pertapa Ajar Soekarsi. Mendengar jawaban pertapa Ajar Soekarsi, Prabu Parmawijaya murka. Batinnya yang tidak ingin ada bayi laki-laki yang memang sudah menjadi pertanda akan kehancuran dirinya. Dia bangkit lalu mencabut keris saktinya. Dan keris itu pun lalu ditusukkan ke dada Ajar Soekarsi. Tapi keris itu malah bengkok, tidak mempan menghujam dada Ajar Soekarsi. Semua yang hadir ternganga. Mereka tak percaya akan apa yang dilihatnya. Tidak ada satupun yang mampu melawan keris sakti sang raja. Uap Batara Lengser mangkut-mangkut menyaksikan itu semua. Kini dia yakin bahwa Prabu Parmawijaya bukanlah Prabu Permana Dikusuma. Sebab tidak setiap orang mampu menggunakan keris sakti, kecuali raja itu sendiri.